pelajaran di muslim nanti pas kita setiap tahun itu dikatakan kita ada spot-spot diving, spot diving dari laut, ada di Tojonglanguna, di Togeang, ada juga di Donggala ya. Kami perwakilan dari Sulawesi tiga kabupaten maupun Sulawesi di kegiatan pada ini. Memang saat ini momennya waktu kita memperkenalkan ya, memperkenalkan ke dunia, ke seluruh khususnya di Sulawesi Tengah, bahwasanya Sulawesi Tengah punya potensi-potensi yang sangat luar biasa. Potensi khususnya potensi di diving dan selanjutnya hari ini Sulawesi Tengah akan memperkenalkan potensi-potensi yang ada dari diversifikasi ini, karena Sulawesi Tengah salah satunya di Togeang itu banyak dikunjungi oleh turis mancanegara dan Donggala dan Manggarai. Kenapa? Karena potensi khususnya potensi diving itu sangat luar biasa dibandingkan dengan wilayah lainnya. Pak, untuk langkah-langkah apa dari pemerintah Pak untuk karena ini kita kan yang kita banyak tahu ini kan Bali, Dolores, kira-kira ada langkah-langkah yang sudah dilakukan Pak dan akan dilakukan Pak untuk mempromosikan lagi kabupaten Bapaknya Pak? Ya, langkah pemerintah sekarang yaitu untuk bagaimana pengembangan wisata diving ya, bagi pemerintah itu khususnya Kabupaten Manggarai itu sekarang akan membuat suatu program kegiatan dalam hal pengembangan wisata diving. Karena wisata diving itu bisa memajukan pertumbuhan ekonomi dengan datangnya para turis dari mancanegara, ya wisatawan mancanegara baik dari mancanegara maupun domestik. Kalau tiga kabupaten itu potensinya di diving. Iya, itu sangat luar biasa dan boleh kita lihat langsung di banyak yang sudah dalam bentuk bosu bisa diperlihatkan. Pak, terkait infrastruktur Pak apakah sudah bagus atau gimana Pak? Untuk terkait infrastruktur di sana Pak? Terkait infrastruktur itu sekarang dalam hal proses untuk menunjang pembangunan atau pembangunan desa wisata atau wisata khususnya wisata ini. Terima kasih. Harapan-harapan terakhir Pak dengan hadirnya ada Sulawesi Tengah khususnya Donggala di pameran ini, harapan terdepan siapa? Harapan terdepan itu yang pastinya mengharapkan kepada pemerintah pusat dalam hal melihat di daerah kami, daerah Sulawesi Tengah yang ada di Togeang, di Donggala, di Banggai Laut, nah itu betapa menjanjikan kalau memang pengembangan wisata itu khususnya wisata bawah laut itu sangat lebih indah dibandingkan makanya dalam melalui kesempatan ini kami mengajak kepada semua orang pencinta diving ya untuk bisa datang ke Sulawesi Tengah, bisa berkunjung untuk menikmati alam wisata laut di sana.